Tapi belum tentu saya omongkan, karena yang saya omongkan melalui mulut saya dan saya perbuat dengan tangan dan kaki saya harus saya jamin merupakan kebaikan bagi orang lain. Bener apa yang ngopo nek metune dadi elek kan gue wong liya, benerin dadi tidak bener. Itulah sikap hidup yang disebut lita alek. Masuk aja nyer. Ngopo yo kan ya kan mau ngrapo apa. Ning aja njur kowe njaluk tak tek mantu kan itu masalah aja. Semua ada empat papannya kan gitu. Oke, jadi tepuk tangan untuk mereka karena mereka memang orang wani gustur miliki rawani, gue wani coba jadi rawani tadi ya, jadi ini bukan kita mengistimewakan pokok malah di subyo-subyo kayak tahtatunan tengah, gelang-gelang, macam-macam orang nyubyo-nyubyo. Allah mengatakan dia dekat dengan orang yang mau melihat dan mendengarkan semua hal tetapi memilih yang terbaik untuk dirinya. Yastami'una qawlan wa yattabi'una ahsanan. Gitu ya. Tapi kabeh karo ngoke kabeh tak tampung ora masalah, ya. Tetapi setuju enggak setuju aja meneh kok kowe karo iki. Aku karo bojoku ya ora setuju, bojoku karo aku ya sering ora setuju. Kowe karo awakmu dhewe sering ora setuju to? Kowe karo awakmu dhewe pluralisme juga. Jadi tidak hanya kowe karo wong liya, kowe karo awakmu dhewe ya plural. Jadi nyun sewu Pak Sinten kok, Pak Siminto. Jadi min dakarin wa unsa itu kalau terjemahan saya ini boleh salah, bukan laki-laki dan perempuan. Wahai manusia, aku ciptakan kamu laki-laki dan perempuan, karena bahasanya bukan min mudzakarin wa muannatsin tapi min dzakarin wa unsa. Jadi kalau terjemahan saya, Allah menciptakan alam dan manusia itu dengan potensi kekerasan dan potensi kelembutan, potensi kelelakian dan potensi keperempuanan. Misalnya tanah air itu perempuan, jelas ya. Orang iso, misalnya Jakarta ibu kota orang bapak kota. Indonesia tanah air ini ibu peti bukan bapak peti, aja lali. Itu berarti tanah air menjadi potensi keperempuanan. Kalau di bahasa Arab saja roh pohon itu lanang. Wedok. Nek ning Jawa sing wedok ki lemahe. Mulane jenenge Siti. Ya ra? Siti Masito. Aisyah ditambahin Siti Aisyah, padahal ya jenengnya Aisyah jane. Ini orang Jawa ditambahin Siti karena Siti itu lemah wedok, ya itu boleh, itu ibu, gitu ya. Nah, jadi wasiatan unsur keperempuanan, unsur kelakuan itu ada pada setiap orang. Gue yang beri kelembutan tuh gagal kayak apa, gue tetap beri hati yang lembut. Mbak-mbak, lembut tau kayak apa, gue beri kekerasan. Bahkan yang main dobo jomu, lu yang nemen banget. Keperuk parut ya? Keperuk parut. Aru banting gelas, cari gelas, rasa nulek, gitu ya. Jadi kita mencintai semua makhluk-makhluk Allah dan jangan sebutan, bahkan setan iblis jangan terlalu digugat-gugat. Cinting gue jomel lu, sudah ya. Kena setan tanda nih kan, rawa gini karena aku nang pasar, neng rasa uol karena aku ya. Nek kowe gelem tak atur aku melu aku. Ning nek kowe ngongkon aku tak atur aku mau. Ning nek kekancan ayo. Boleh enggak itu? Boleh. Rumah samu iblis ki dudu petugas Gusti Allah. Rumah samu ora atas izin Allah ngono. Itu semua skenario Allah. Jadi rasa benci, rasa sing penting kowe iki ora kami iblis, ora kami setan. Ora apa-apa. Ya ora. Iblis kowe. Kowe mandiri terhadap iblis. Dadi nek kowe cedak setan, aja kami setan, aja masuk angin mergo setan. Mulane rasa nuding-nuding wong. Saiki wah aku cedak Amin Rais jarine 212. Aku cedak Gus Dur jarine anti 212. Ngono-ngono kuwi. Lah kuwi cedak karo sapa wae? Ya, jadi nek aku buka kandang kambing rasa nuju aku wedhus. Ya. Aku mengancani wedhus ning aku dudu wedhus. Ngono ya. Wong saiki iki anggap tidak sapa jarane sapa lah ngono. Anggap mlaku mulon jarane pro barat, mlaku nyetan pro timur, kokean pro kol.
Bukan antimo gitu. Tidak ada anti. Kalau Bhinneka Tunggal Ika tidak ada anti. Kita tidak anti teroris. Ini saya jawab berpikir. Teroris itu kita temani dengan cara menghukumnya. Cara berpikirnya, neraka itu rahmat Allah. Bayangin kalau tidak ada neraka, orang-orang yang berdosa terus dilebokke swarga bareng karo wong sing ora dosa, penak ora rasane. Makanya neraka itu rahmat, penjara itu rahmat. Makanya setiap orang yang ditangkap KPK kalau menghubungi saya ucapkan selamat, Anda telah menjalankan kebenaran. Loh, kok kebenaran ini loh? Orang yang salah ditangkap, dihukum itu benar. Tapi kalau orang salah tidak ditangkap, tidak dihukum, salah kuadrat. Betul enggak? Jadi cara menemani itu bukan membenci, menghukum, bukan membenci Pak Polisi. Bukan membenci. Ada pos-pos teroris di sekitar sini ada juga, tapi jangan dibenci. Temani mereka dengan cara yang rasional. Nek gue salah, gue dihukum. Dihukum itu dalam rangka mencintai. Karena kita menjalankan kebenaran dengan menghukum itu, dia juga sedang menjalankan kebenaran. Betul? Jelas ya, cara berpikirnya itu ya. Jadi kan sekarang nek menghukum berarti benci. Nek atau berarti tidak segolongan dan enggak kan jauh di mata dekat di hati. Nek kudu dekat di hati, dekat di mata yang membojo kan begitu. Jadi teman sekalian, ini cara berpikir kita yang salah di Indonesia. Banyak sekali yang kita salah gitu ya. Jadi Banyumas, Anda adalah komponen yang sangat penting bagi Republik Indonesia. Banyumas lebih tua dari Republik Indonesia. Ini tahu berapa umurnya? 485 tahun, tuan negara Indonesia. Jadi seharusnya yang belajar itu Banyumas ke Indonesia atau Indonesia ke sana? Indonesia ke sana. Mulanya nek arep negara mawa toto, belajar nang desa mawa coro. Nah, Indonesia sekarang yang di Jakarta itu sombong. Indonesia ini bukan Banyumas, ini Indonesia. Menurut ini Indonesia bukan Jawa. Menurut gue klaru lagi. Ini negara Pancasila, bukan Islam. Tapi ini di Siri ya, malah jalur BPKB ini. Hanya orang-orang Islam, orang-orang Pancasila. Kalau gitu ya, pokoknya nyilai kata-katanya begitu. Kata-kata belum maknanya. Nek orang-orang Islam, orang-orang Pancasila. Dia conjur Pancasila anti-Islam. Islam anti-Pancasila, pokok gue. Ono gula ke anti-legi. Ono asu ke anti-jegok. Asuh bisu, oke. Berikan ya, saya lagi tepukan untuk anak-anak kita ya. Dan kita semua bersama-sama. Aku tadi lahir, aku bilang sama Pak Kapolres. Pak Kapolres, sampean usianya sedikit di atas anak-anak yang datang. Sampean yang akan memimpin mereka di masa yang akan datang. Indonesia akan bubar yang kayak gini. Indonesia yang terbangun adalah yang tidak kayak gini. Yang sudah dirintis oleh beliau dengan Banyumas ini. Ya. Indonesia baru akan lahir, Indonesia lama akan hancur. Jadi jangan cemas kalau sama kalau Indonesia sudah lagi bubar. Iya, bubar sing kaya ngene iki, dadi sing kaya ngono kae. Amin. Amin. Yo, Don. Ya, Don. Sak duwe Don, tapi juga sini dulu. Sini. Ora. Tapi ngene, mau aku sing eling masalah dewek seduluran. Dewek, heeh. Sing marang rusak seduluran kan ono mergo ono sing ora kompak, ono sing ngelarani satu yang lain. Aku usul karo kanca-kanca supaya ini sedulurane awet karo Pak Polisi. Ini numpak Vespa nganggo lampu. Ojo sing dhuwur-dhuwur ngono ya. Oh, ono Vespa sing ngene lho. Ojo sing Vespa ngene lampu. Angel di ben Pak Polisi ora nesu. Anggo nek kono kena dihukum kan berarti sebenarnya Pak Polisi itu menyayangi ya. Jadi kesalahan yang dihukum itu adalah kebenaran. Jadi ini ngono. Tapi aja ora terus mau apa-apa aku dibenci. Ora. Sementara seperti sampean ada di sini. Lah terus saiki ndak kanca-kanca. Ya. Ada sampean lu dolanan. Oh, dolanan. Ya, saya panggil pendekar Ilong dan gini. Dia ya pegawai puskesmas. Kita Indonesia belajar kepada Banyumas. Orang sekarang belajar kepada mbah-mbah di masa silam. Kita sudah terputus pendidikannya dengan tidak menghormati apa yang diwariskan oleh bapak-bapak kita semua. Yuk, monggo. Nang bune Mbah Nun bae, Dok. Hah? Nang bune Mbah Nun. Rek mawon. Oh, benar. Lo ketan. Ora cukup, Cak.
cukup. Oh, muter-muter lagi ya, Mas. Sedikit-sedikit. Muter. Apa-apa. Dan tekan butuh nih, Mas. Cangkem gue. Ini ada satu permainan dari desa yang namanya lepetan. Anda lihat, lepetan itu satu kebersamaan cape do gandengan ning melakukan sesuatu yang suka. Nganti iso ketekuk-tekuk tangane kudu ikhlas, nek ora ikhlas ora gelem nglakoni kaya ngono, nek ora kekancan, ora seduluran, ora gelem nglakoni kaya ngono. Tapi disiplinnya adalah angel kaya ngopo, ya, angel kaya ngopo uripmu ning tetep kudu rukun. Itu filsafatnya. Ya, dalam kesulitan kayak apapun saja, tantangan kayak apapun saja, kita tetap berpedoman bahwa kita akan tetap kompak satu sama lain. Yuk, silakan. Yuk. Oke. Kita mulai sama Maduburi, Maduburi. Tangan kan ya, gandengan, Mas. Biasa. Mas Tato, bersaudara. Mengetutkan saya ya. Sik, ning rada anu ya. Ayo sing tatonan do kaos sepatu. Yo krikil iki. Yo. Lepetan anu dari anu juli dan nur kuning angin setiba di rumah tanda mati kau kembang singkatan lepetan anu dari anu juli dan nur kuning angin lepetan anu dari anu juli janur kuning aning sepi bayi lumotan mati okan bakrikatan lepetan anu dari anu juli janur kuning aning sepi bayi lumotan mati okan bakrikatan. Tepuk tangan. Ini jane ya abai tatonan. Jadinya apa ya, aturan ini mengono sing cetok banget, ono sing gak cetok. Tapi gini, tadi yang dikendikake Mbak Nun bahwa ini adalah dolanan lepetan. Lepetan itu dari mbah-mbah dulu, baru nenek moyang kita sing ketok eming dolanan ora jelas gandengan, bokongi penonton terus mubeng terus dadi kaya ngene sing ketok eming sederhana ngono. Ternyata ada maksudnya, ada hikmahnya, ada filosofinya. Sesuatu yang disimpan. Ada sesuatu yang oleh Mbah-mbah dipesenkan lewat dolanan. Contohnya, iki mau ono sing gandengan terus mubeng kuwi nek ora gelem, ora iso dadi siji. Kuwi ngambian. Jadi semua neng ketika dia ini Mas Tato, Mas Topi, Mas Heru, ketika dia mau sadar terus mau diajak kerjasama, hasilnya adalah harmonis. Ora kaya sedulur awak dhewe sing Jakarta rek. Kita itu di siji barengan, bareng ropat repet jebul ning incing-inciman. Kuwi nek cara arepe iki tasabuhum jami'an wa qulubun satta. Cangkemku sarap to. Ning artine ku ngembir sombah to bae. Tulisno arepe iki ya. Akane sira kiwa. Arepe ning ning iki ngene iki. Oh, Mas. Apa itu sobat sih kayaknya? Iya. Oh, enak enak ya ngomong. Aku kram ya. Ya, betok lah. Ini aneh tetep. Kok ya pengen es krim ya? Oh, biar. Tapi gini, ketika kita itu tadi pengorbanan. Ono sing aku, kaya aku ranggu sikil. Belum misalnya ono peniti ya, aku mau kecoblos sikil gue bahas. Tenang-tenang perlu ketahuan, peniti ngilangkan ini. Ketika kita, apa? Rekoso kudu gandengan kudu muter-muter mulut-mulut harus saling paham sing maune daerah paham akhirnya kudu ini akhirnya dia ikut jadi saling me, apa nek ora gelem dadi pemimpin yo kudu gelem dipimpin sugo sewalike
nek pengen dadi pemimpin ya kudu latihan saka dipimpin dan terus pokoke oke. Ha iki kuwi wujude kok akhire endinge apa jane kepinginane? Seduluran. Ini kebersamaan raket kan kaya ranting cara Banyumas kuwi terus apa cara Inggris kuwi cara Banyumas dadi ngene iki mau do mubung kuwi nek ora siap kerjasama nek ora siap rekoso uripmu bakal dadi urip sing sprint sing jangka pendek. Iki mau nek ora dadi mergo wah wis kesel jangka pendek ngono iki mau yo ora dadi indah ngene iki mau. Ha kuwi kudu jangka panjang. Jangka panjang apa nih? Le gandengan dudu le saling percaya. Nah. Oh iki mumpul oh, iki. Terus saling percaya kuwi kudu gelem andap asor kudu gelem ajur-ajer. Ajur-ajer. Dadi jenengan kali jenengan tua sinten mas? Tua deh. Tua Mas Yoyo. Neng Mas Yoyo gelem bingklu liwat misori. Kui kudu gelem anda asor. Saleh anda asor. Ya. Tawadu coro coro Arabe. Bukan mau ngomong Arabe lah terusal. Mungkin sore mengapal ke tawadu kalau tak sabuk bumbui. Wih, satu hal yang sangat remeh dari dolanan lepetan. Tetapi mbah-mbah kita dulu ngemu, suroso ngemu, nitike sesuatu sing sangat adiluhu. Nek konco-konco do nyepeleke dolanan anak sing ketoke mengono-ngono, wah ra jelas aku mending nginu gaget wae gadget ngono kuwi. Ah kuwi nyokadahmu nyomodaro ini jenengan rombongan sprinter rombongan meng ambekan jarak pendek gitu ini terima kasih saiki kowe takono sing luwih berarti dan lu jelas makasih konco-konco ini sorry aku rasa menengi satu saat ya jadi semoga men tunggu aku adik tunggu sap wes ngono kuwi pokoke wah jan. Eh yo malah. Aku coblos kendera iki. Aku wis coblos. Kula anu ga? Oh iya. Aku mau ngomong sesek-sesek. Ini sabulan ra iki. Sabulan mboten, Mbak. Nggih. Kangge kedhe to. Ya. Mboten disetuti mong. Iki apa kok elek-elek wong tuwa niki. Mboten ha niku. Niku kula dijak niku Mas Jiji niku sowan jenengan. Kawar takon apa malah iki aku. Isin, Mbak. Mbak Dil. Aku ki jane wis ngrungke kowe wis delok kowe nek mau. Oke lah. Aku ki terpesona. Sekarang karo olehmu nyanyi omong. Api sih. Sing pundi? Kaya jago kluruk. Sing pundi? Mau awal mulu. Sing coba. Sing pundi, Pak? Oh, iki. Bapak yang
no. Jadul. Tidak kekinian. Ini iki lho jangkeme cah zaman now ini. Kaum ben antara sumrah urah enak ya itu enggak kekinian banget deh. Lho iku lagu zamanku. Lagu sing langgeng tekan kapanpun. Lagu yang bersifat abadi. Lagu yang bersifat maraton. Jadul barang ini, rumah saya lagu mungi lho 500 kasih saya ada apa? Buang kalau ada apa? Ganti lagu lho meneh Mbak nak uro-uro lagu ini mau tekan kapanpun anak cucu jadi segel nguri-uri kabudayan Jawa isih ono abadi marah lho ya senar oke Mbak bintangku Sagittarius. Wes no. Eh, tole. Aku yo tatonan kowe. Tos rin. Iki nia. Ning tato zaman kuno mbiyen. Oh. Nguri-uri kabudayan ning tato. Sagittarius mulo tak ibaratke nak kaya wong mana. Oh iya bener Sagittarius. Wes rasa Sagittarius. Dia. Kowe mau nang ngene aku jadul iki paling basare kok malah iki narik mata Pak. Temak narik busur mek semene iki lho. Mulo busure metu ya Mak. Cruk. Cruk. Waduh. Woi. Apa? Apa? Aku dene pripun, Mbak? Kudu kudu gelem nginau hal-hal yang bersifat abadi, hal-hal yang bersifat maraton, hal-hal yang bersifat masa lampau leluhur diuri-uri pitutur leluhur zaman mbiyen yo diuri-uri yo cangkem ngene mana rek panahe kudu sing sehingga mata panah akan meluncur jauh ke depan. Kenapa sebab mata panah akan meluncur jauh ke depan. Oh, namun akan menjadi pemimpin di masa depan. Menjadi pemimpin Indonesia baru. Menjadi pemimpin Indonesia yang baru. Tidak hanya sekedar menjadi generasi penerus, tapi generasi baru. Ini aja salah juga Mbak. Kadang-kadang untuk maraton itu ada step yang juga sprint. Jadi ini mau meskipun jauh, kijane sprint karo maraton ki tergantung niat. Niat e awak dhewe ki arep opo? Nek ming ya kaya mau contone, nek ming nembang u gone maraton 5 moto ping sprint. Lah iya. Ning ketika ngomongke kukuruyuk ning mesti tambahi loro sing nemu pitutur dhuwur tigalane babak biyen sing abadi. Lah kuwi dadi maraton. Sprint, gowo sprint lan maraton tergantung niat. Iki contohnya kak kamu sih pikirannya rada meletik. Nggih. Rada meletik betul. Aku ki elek-elek yo umur. Yo meskipun nek umur-umur iki kebudayaan wong zaman biyen, wong zaman ol. Nggih. Iki yo ngalami tatonan barang. Oh, nggih. Nek napa? Zaman biyen niku. Heeh. Niku biasane kan nonton niku wae sing jenengan nyanyi niku. Heeh. Iku kan lagu. Lagu sing ngono niku lho, Mbak. Kulo diajari mulih, Mbak. Lagu-lagu Jawa biyen ben kulo kelingan. Oh. Betul. Sing napa mawon bebas. Iyo. Iyo, utang. Oh, nek ngene ya. Oh, nek niki kulo ngerti, Mbak. Sing ngerti. Yo. Siji, loro, telu. Iyo padha dolan ning gemaki. Ayo cu, codaanku ayo ku usir jaran ayo ran ranting kapal ayo pal palu are PKI ayo i diwak babi ayo bi bintang sabe masuk mi ayo bi minak cigo ayo go godok telo ayo lo lonto mendem ayo dem dem posile ku diken sehingga ini tergantung niat ini. Terus
suaranya tembok silet eh itu apa tadi ada ya walah jadi kan sama aku pembian gitu ah iya coba udah liatnya orang fisika sih ya ah. Oh. Ini saya tak ajari biar nah, kita ajari Nia ya ngerti kok oh. Saya akan semak 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 ya iya ya siji loro telu eso eso tunggu lan menyangkin botol konco konco lawas si jatulan menyang kali pelem di buka cupe ngelumi di jeruk tumo tumo iku mangone ono ing rambut jempol Cukup ojo di cawuk kawang kawang bal-bala jaringnya arep pipil pendung pendung wesi go gebung sehingga korok si Matur suun Mbak Giam Matur suun Mister Ibat masa sampai
Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Semua yang di depan berarti langsung menjadi prajurit keamanan. Yang sempat tolong pelajarilah semut, browsing. Kita meniru semut. Semut adalah masyarakat yang luar biasa, koordinasi, organisasi, dan pembagian tugasnya. Semut tidak mengandalkan profesinya, tapi mengandalkan pelayanannya satu sama lain. Semut itu tidak pernah tidak bersilaturahmi, tidak pernah ada semut ketemu tanpa bersalaman. Nomor dua, semut standby. Kalau dibutuhkan mengangkat gula, dia mengangkat gula. Kalau dibutuhkan memberi jejak, dia yang memberi jejak. Dia standby untuk melakukan apa saja yang bermanfaat untuk masyarakatnya. Dan itulah cara hidup kita. Alhamdulillah Pak Polisi hidupnya justru sudah di-set up oleh Allah SWT untuk melayani, dan beliau-beliau mendapatkan rezeki dari pelayanan itu. Sehingga pekerjaan yang utama, yang paling bagus sebenarnya adalah pekerjaan polisi, karena pelayanan itu dasarnya adalah ibadah. Oke. Oke teman-teman sekalian, untuk ending, beliau tadi sudah melantunkan doanya Syekh Ahmad Ibnu Hambal, jadi Imam Hambal ya. Nanti kita sekarang Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kapolres, sebelum kita akhiri, saya mohon supaya karena panjenengan sohibul baik yang utama, bisa memberi satu dua pesan supaya awet betul ini persaudaraan seduluran Bani Mas ini. Baik, terima kasih Mbak Nur. Saudara-saudara saya yang saat ini rauh di Gor Satria, mengucapkan atur sembah nuwun rauhnya panjenengan saat ini sebagai suatu wujud, suatu tanda bahwasannya kita benar-benar semedulur. Kita benar-benar hadir di sini sebagai saudara yang siap untuk menciptakan situasi keamanan yang senantiasa kondusif. Caramu melihat kehidupan, hatimu bagaimana, itu kebahagiaan banyak di situ. Oleh karena itu, jangan mengejar apa-apa yang kamu sangka akan membahagiakan, tapi nanti akan merepotkan. Ya, jadi insyaallah alhamdulillah malam ini kita oleh Allah ditunjukkan bukti bahwa kita bisa seduluran dan dalam keadaan bahagia, senang. Yang senangnya kita semua insyaallah disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang kita lakukan tadi yang mudah, yang kira-kira dibenci oleh Allah. Jadi jangan senang-senang yang tidak disenangi Allah. Selalu senang-senanglah, bahagialah, yang Allah juga bahagia melihatmu berbahagia. Amin ya rabbal alamin. Saya minta kita satu selawat, kemudian kita akhiri bersama-sama sambil salaman dan kemesraan ini bareng-bareng. Nun sewu, Bapak mohon sabar untuk melayani anak-anak kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. لقد جاءكم من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم hatinya kepada Allah dan Rasulullah semuanya. Itu sumber kebahagiaanmu, bukan harta benda. Terimalah apa saja yang Allah tentukan, mau miskin, mau kaya, mau apapun, terimalah. Karena penerimaanmu, ridhomu kepada ketentuan Allah, itulah sumber kebahagiaan yang sejati. Dan itu yang merupakan sebab Allah akan ridho kepadamu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Ya Rasulullah.
wali Allah, ya wali Allah, ya Habibullah. Kami semua datang kemari ya Allah untuk Allah dan Engkau ya Rasulullah, untukmu ya Allah, untukmu ya Rasulullah, karena ya Engkau tali yang kami bisa pegang sepanjang hidup kami dari dunia sampai akhir. Jinna kumpul berdiri bersama untuk menyampaikan cinta kami, dan kami mohon panggilan kami dengan cintamu dari surga Allah Subhanahu wa taala nanti. Nartaji kasyafa dan nartaji kasyafa li jami tidak terpecah satu sama lain, apapun perbedaannya tidak masalah, tapi satu yang kita tetap sama, yaitu kita berlari maraton sampai kepada ridho Allah Subhanahu wa taala. Oke, berpikir jangka pendek dikit-dikit enggak apa-apa, tapi harus dalam rangka berpikir jangka panjang kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada masalah. Jadi jangan menyalahkan siapa-siapa, kalau bisa ngandani-ngandani, nek ora iso dindani, nek ora iso dindani ditunakke kabeh. Semua akan dapat hidayah, semua mengalir. Kowe saiki beda karo kowe sesuk, beda karo sesuk. Ben aja kuwatir, aja semelang nang uripmu, aja semelang nang kasih sayang Allah kepadamu. Saya minta pamit, insya Allah kita akan ketemu lagi. Allah yang akan menentukan kapan kita ketemu. Aja kuwatir, dan kalau engkau tidur di rumah, aku mendatangi mimpi-mimpi. Amin.
saya ucapkan terakhir salaman ke arah mana ini? Ke arah sana ya, oke. Seadanya di situ mulai salam dari situ, karena orang berjalan. Pak, kita nyanyi yang keduniaan tapi untuk akhirat. Kemesraan ini bersama-sama untuk dewe sedulur. Amin ya rabbal alamin. Silakan Abdurrahman. Yuk, sini sana. Yuk, langsung jalan. Mbak, langsung salam aja. Tentang kita.